Dede mau coba dulu. Yahut. Yakin. Harus coba. Ready? Go! Hai Armadian, balik lagi kita kulineran, icip-icip, jajan-jajan, makan-makan bareng Arman Media. Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tanda lonceng. A few moments later. Ini dia martabak mini viral punyanya Kang Wawan. Harga satuannya cuma 1.000, tapi rasanya worth it itu. Gak nyangka. Sebenarnya kesini karena titipan Dede, dia mau beli martabak mini yang warna-warni. Nah, martabak mini ini ada 30 varian rasa, mulai dari green tea, mint, anggur, strawberry, pisang, red velvet, banyak deh. Wow! Lucu ya warna-warni, kayak unicorn. Nah, kalau ini rasa kornet, rasa oreo, keju susu, dan juga blueberry. Kata Kang Wawan, pelanggannya dari SD dan SMP, sampai sekarang masih inget loh sama Kang Wawan. Kalau lagi kangen jajanan SD, pasti langsung beli martabak mini Kang Wawan ini. Legend itu ya. Ini mah... Lihat, bukan anak-anak doang yang doyan, Bunda Armat juga sampai doyan. Jangan dihabisin, Bun, nanti Dede gak kebagian. Hah, ya udah yuk, kita pesan lagi yang banyak. Thank you.
yang ini sih rasa klasiknya ya, coklat, kacang, dan keju. Udah dapat banyak nih martabaknya. Skuy, kita pulang. Eits, tunggu. Stop dulu, ada yang ketinggalan. Mundur lagi. Nah, ini nih yang ketinggalan. Teh ibu, es teh manis buatan ibu. Beli 15.000 dapat 4 cup es teh, dan itu juga yang ukuran jumbo, bukan yang mini. Rasa manis dari teh ibu ini juga pas, gak kurang dan gak lebih. Tehnya juga wangi, benar-benar nyegerin, serasa teh buatan ibu. Bunda Armat nyicip-nyicip. Awas, jangan dihabisin, Bun. Nanti kembung. Wow, rasanya banyak banget. Ada puluhan. Dede mau coba dulu, ah. Enak banget. Martabak. Harganya cuma 1.000-an aja. Yaudah, sampai sini dulu liputan kali ini. Tungguin liputan Armat Media selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Adios.